Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini nih. Tuh lihat kebun tehnya, ya kan, pemandangannya ajib banget men, ya enggak? Nah, ini nih kebun teh yang ada di Segala Herang nih, ya kan, Kabupaten Subang nih, ya kan. Ini bisa juga dibilang jalan alternatif nih menuju Sariater dan menuju Lembang Bandung, ya kan. Tapi sebelum kalian menikmati kebun teh tersebut, ya kan, kalian akan melewati tanjakan yang dahsyat ini nih men, ya kan, kurang lebih 1,5 km lah tanjakan ini nih, ya kan. Tanjakannya gawat banget men, melebihi tanjakan Emen ya kalau gue bilang mah, ya kan. Ini tanjakannya curam banget men, jadi kualitas kendaraan kalian nih harus dipersiapkan dulu ya kan, agar lebih baik ya kan. Jadi tidak ada kendala nih pada saat tanjakan ini ya kan. Tanjakan curam ini setelah kalian melewati alun-alun Segala Herang men ya kan, menuju perempatan Ciater. Tuh kebun teh nih, dan di pinggir kanan kirinya juga ada yang jualan nih ya kan. Ada yang jualan men ya kan. Kalian bisa melipir tuh ke situ ya kan. Dan semua kebun teh ini nih gratis men. Ya kan? Jadi kalian bisa menikmatinya secara gratis. Kalian tinggal parkir aja kendaraan kalian tuh di sampingnya ya kan. Gak ada tukang parkirnya, gak ada ini. Pokoknya aman deh di sini. Semua nih kanan kiri jalan nih kebun teh semua. Ya kan, di jalan alternatif ini nih. Kalau gue bilang sih ini, gue kalau misalkan menuju ke Lembang atau ke Sariater nih, gue lewat jalan ini men, ya kan. Karena apa, ya kanan kirinya ajib banget men pemandangannya. Udah gitu lancar, gak macet ya kan. Tuh kita bisa lihat ya tuh pemandangannya adem ya kan. Ada orang berkuda juga, jadi kalian bisa sewa kuda juga tuh di situ tuh. Eh, kalian coba-coba sekali-sekali lewat sini deh men, lewat jalur Segala Herang ini nih, ya kan. Kalau kalian mau ke Lembang atau ke Sariater nih, jadi kalian melewati Wanayasa nih, dan di Wanayasa juga banyak sekali tempat-tempat lokasi-lokasi wisata. Jadi kalian kalau misalkan lewat sini ke Lembang atau ke Sariater nih, melewati tempat wisata men, banyak banget tempat wisatanya. Ini perjalanan gue menuju tempat camping bro, ya kan. Lihat tuh, wontanya mantep bro. Ini gue lewatin Segala Herang tadi, ya kan. Aji bro pemandangannya, gawat, depan belakang gunung semua, kebun teh semua, mantap. Lihat lo sekeliling bro. Ajib. Pemandangan semua, bro. Tuh, kalau kita lihat ya kan, kayak bukit Teletubbies ya, ya enggak? Tuh, perbukitannya, hamparan lumpur yang luas, ya enggak? Ciamik deh pokoknya ya kan. Mantap, bro, kalau lewat sini, ya enggak? Nah, jangan lupa nih, kalau kalian sama keluarga nih, abadikan nih momen ini nih bersama keluarga nih ya kan. Kita foto-foto dulu aja, ya enggak? Nih, kayak gua nih sama keluarga gua nih ya kan. Kita foto-foto dulu deh nih, ya kan. Oke, terima kasih kawan-kawan yang udah hadir ya kan. Semoga disehatkan selalu kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.